Kalau dulu semasa ayah memang membuat regenerasi pembuatan topeng itu hampir ada sekitar 10-15 orang yang mau belajar untuk membuat. Tapi lama-kelamaan mereka itu berhenti karena memang kendala dari ada yang berkeluarga, ada yang pergi jauh untuk bekerja dan seperti itu. Nah, kalau sekarang kami hanya tinggal berenam orang. Jadi itu semuanya dari keluarga kita sendiri. Namanya kesenian itu kesenangan. Jadi itu adalah sampingan kesenangan kita. Jadi bukan pokok untuk kita menghidupi keluarga gitu. Tapi lama-kelamaan saya berupaya bagaimana kesenian ini bisa dikelola untuk kehidupan sehari-hari. Sanggar Asmoro Bangun ini sebenarnya sudah lama ada, itu mulai tahun 1900. Jadi sudah mengalami 5 generasi sampai sekarang. Mbah Karimun selalu berpesan kepada saya, "Mbah Le, kamu itu walaupun kamu itu bekerja dimanapun, kamu jangan sampai lupa topengnya." Seperti itu. Nah, itu yang selalu saya pegang. Tapi saya hanya bisa membuat topeng saja. Jadi untuk kebutuhan tari, melatih anak-anak itu tidak ada kegiatan. Jadi vakum. Nah, makanya itu saya berkoordinasi dengan istri saya, "Bu, bagaimana kalau saya ini terjun di topeng ini sepenuhnya?" There are so many types of woods. For example, there is a jackfruit wood, and then sengon wood, and then longkari wood. There are so many, but I don't know if you know, because like for example, jackfruit, I think it's only exists in Asian countries. For example, in Indonesia and also in Thailand. Kalau sekarang kita selain untuk apa ya membuat topeng dan juga untuk pertunjukan, memang kita sekarang membuat paket pembelajaran untuk orang-orang asing dan orang-orang lokal. Dan itu adalah salah satu sarana kami untuk mengenalkan kesenian topeng ini kepada masyarakat. Kita selalu melakukan namanya, kalau di desa itu namanya nyadran. Jadi nyadran itu kita membawa ada cok bakal atau sajen, itu biasanya kita akan bawa ke tempat yang disucikan namanya punden. Nah, itu kita biasanya di sana kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada leluhur, bahwa kita ditinggali pahan desa berupa gedung monggo dan juga kesenian berupa kesenian topeng malang. Kalau harapan saya itu khususnya untuk anak muda sekarang dan juga untuk masyarakat luas ya. Kita ini punya kesenian yang menurut saya sangat luar biasa. Di sana mengandung pembelajaran hidup yang baik. Manusia itu diajarkan bagaimana cara bersosial yang baik, bagaimana cara menjaga lingkungan, dan bagaimana cara juga berhubungan baik dengan Tuhan. Dan
menurut saya, ayolah kita belajar kesenian kita sendiri. Jadi kesenian yang sangat bagus ini. Jadi sebelum kita mengenal kesenian-kesenian yang datang dari negara-negara orang lain. Kalau kalau kalian jelasin, mana ratu butuh mana jadi pemandangan tanpa rugi.